mesin kayak yang seperti sekarang itu pakai kaldu batang. Mesinnya 1:15. Jadi 1:15 itu jadi 10 gram kopi berbanding 150 ml air. Nah, sekarang aku pakai 20 gram kopi berbanding 300 ml air. Nah, selanjutnya ini waktunya cukup sampai 2 menit 30 detik standar Starbucks kopi. Selanjutnya yang kedua itu ada grind. Ya. Grindnya kit. Oke, udah 2 menit 30 detik. Kita suka. Itu air apa, Mas? Ini buat air panas. Buat bersihin gelasnya. Bersihin gelas juga. Jadi biar gelasnya bersih juga. Ini udah nggak bisa dipakai lagi. Tapi biasanya yang ampas-ampas begitu dipakai buat kopi saset. Itu kurang tahu. Kalau kita di sini kita buang. Kita buang sekali pakai. Ada yang mau cium baunya mungkin? Steve, boleh dicium baunya kok? Asam. Baunya boleh disini, masih fresh nya kopinya rasa gratis. Itu banget. Ini gak gula kan? No sugar. Jadi sebelum, jangan langsung cuk, tapi dikit-dikit. Yes. Masnya nama Mas Fikri. Lagi berkolaborasi dengan ya, sebelumnya sebelum kita mengkopi kopi, kita minum air putih dulu. Oh, air putih. Kenapa? Dulu. Karena menetralisir. Iya. Jadi bersih rasa di dalam. Minum air putih. Selanjutnya mari kita tes kopinya. Jadi kenapa juga ada langkah-langkah buat kopi? Yang pertama itu ada smell. Smell itu mencium. Cium dulu. Ada aroma. Aromanya medium, nggak terlalu kuat. Iya. Berat. Sama kayak kopi yang bawa medium. Terus selanjutnya di slurp atau di struput. Nah. Nggak bunyi. Nah. Eleleh. Rasanya gimana ya, Pak? Mantap. Mata saya langsung melon. Enteng, enggak. Tariknya enteng, karena medium. Oh iya, medium. Acidity-nya agak terasa asaman sedikit, agak terasa asam. Soalnya kopinya medium. Kalau dark roast itu acidity-nya lebih light, lebih sedikit. Ibaratnya enggak ada kalau ini. Iya, makanya ini rada-rada asam. Agak-agak asam kalau ini. Jangan lihat ke sini dong. Hei. Kok gue agak pahit? Gue agak pahit. Oh iya, ini pahit. Cuma di belakang asem. Gimana, Pak? Rasa kopinya? Benar, agak itu tadi. Asamnya. Acidity-nya berasa. Jadi kata kenteng di sini tuh nggak ngampas. Iya. Setelahnya enak. Jadi itu namanya clean after taste gitu. Oh. Jadi rasanya. Clean after taste. Iya, clean after taste. Menyatu. Selanjutnya, sorry, kita langsung aja dengan pairingannya. Jadi pairingan, karena kopinya Kolombia, ini biasanya kalau Kolombia ini dia lebih berasa balance and nutty. Jadi nanti dia ke kacang sama coklat, dia lebih enak buat pairingan. Kayak almond fresa, peanut butter vanilla, terus coklat fresa. Satu lagi, pakai sticky. Jadi ini manis banget. Bang, kan coklat kamu. Enggak. Ini barengannya. Barengannya di celup boleh. Enggak, ini dikunyah dulu habis itu kopinya di bercampur ya itu ya. Jadi jangan kopinya jangan langsung ditelan, dimainin di lidah dulu biar rasanya dapat gitu. Ini kalau teh ini beda, habis dimakan belum diminum kayak gini. Suruh mainin lidah kan? Jadi lebih dapat rasanya kalau makanannya dikunyah, habis itu diminum kopinya, terus dimainin lidah gitu. Nggak langsung ditelan gitu. Bedanya sama Americano?
americano. Kalau americano itu dia lebih darus, Pak. Jadi kalau americano kita kalau di sini pakainya espresso, kopinya, kopinya. Espresso. Nah, rasanya lebih ke rich and caramelly. Lebih ke karamel gitu. Kalau ini dia lebih medium, acidity-nya lebih berasa. Iya, silakan. Coba. Oh iya, siap. Nah, terus sambil dimakan aja, Pak. Piringannya sama ini ya. Ya habis. Enak gratis. Nama.